Hai guys, ketemu lagi dengan saya Surya dari DK 8000 Video Blog. Kali ini saya sedang berada di parkiran Lotte Mart di Denpasar, Bali ya. Hari ini ada acara Bali Classic Motor Show yang kedua. Oke, kalau tidak salah acara ini berlangsung dari kemarin, dari tanggal 14 sampai tanggal 21, jadi seminggu penuh ya. Adapun yang dipamerkan di sini seperti temanya mobil klasik, tentu akan isinya kebanyakan mobil-mobil klasik ya. Yang saya lihat sih di sini ada dari Chevrolet, ada Holden, ada Volkswagen, banyak deh, ntar kita lihat lagi ke dalam ya. Ya, untuk masuk ke areal Bali Classic Motor Show ini tidak dikenakan pungutan biaya, jadi free ya. Acara ini didukung oleh Lotte Mart dan PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Di sana juga ada Wonderful Indonesia dan Perhimpunan PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan juga ada Himpunan Motor Tua Bali, HTM Bali. Dan tidak ketinggalan dari IMI Bali, ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Tetap stay tune di DK 8000 Video Blog. Selamat menonton. Sebelum kita masuk ke venue acara, di depan sudah disambut dengan kehadiran si kuning ini dengan motif yellow cap-nya New York ya. Mobil ini adalah keluar dari Chevrolet, tepatnya Chevrolet Bel Air. Kita coba intip bagian interiornya ya. Nah, seperti ini saya harus memutar ke sisi kiri. Ini adalah tampilan interiornya. Oke. Ya. Kita ke belakangnya. Ini ada Chevrolet lagi, cuman jujur saya kurang paham dari Chevrolet mana nih. Kelihatannya sih sekilas lihat mirip kayak opletnya Sidul. Kita lihat ya interiornya. Ini mungkin minivan ya, mungkin kali ya. Oke, mari kita beranjak masuk ke dalam. Oh, this you crazy mother. Setelah masuk dari pintu masuk, di sebelah kiri akan disambut langsung dengan jajaran mobil Holden ya. Ada Holden klasik tadi yang kayak ini, lalu ini Premier kalau nggak salah ya, ada Holden Premier. Kalau ini saya nggak tahu Holden apa namanya, tapi yang pasti dia pickup, kelihatan di belakang.
Kita intip yuk dalamannya. Ya, nggak tahu kelihatan nggak ya, mantul. Nah, ini seru nih. Ini Holden Premier juga, tapi dia ngambil aliran modifikasi yang full karat rush. Ini ada nyelip satu, ada motor, motor modif ya, modif jadi gorilla. Lalu Kingswood, oh Statesman, Holden Statesman. Buntutnya bagus di belakang. Buntutnya sekilas-sekilas lihat mirip seperti apa namanya, dari muscle car Amerika ya. Kita bergerak lagi. Holden Kingswood. Ini station wagon, kelihatan belakangnya. Dan kondisinya pun masih oke. Kita intip dalamannya ya. Kelihatan kah? Jok belakang sudah dibuat rata. Di sana juga ada booth untuk jualan ya. Dan ini seru nih. Ini pertama kali saya lihat. Ini adalah Opel. Opel Capitan. Setir masih setir kiri. Kita intip interiornya. Dan seperti biasa, tidak terlihat. Apa belakang? Ini logo Opel masih menggunakan logo Opel yang lama. Ini mungkin sudah banyak yang tahu, Fuso 505. Morris Minor. Ini sama kayak mirip kayak Oplet juga ya. Dan sekedar informasi, mobil ini dijual seharga 135 juta. Yang minat bisa langsung sambangi di sini. Oke, kita bergerak lagi. Bergerak lagi. Di sini ada Volkswagen VW Kodok. Dan ini juga dijual. Ini tampilannya warnanya abu-abu kali ya, abu-abu tua. Tampilan dalamnya seperti masih original. Dan mobil ini dijual. Kalau mau informasi silakan. Tahun 64 dijual 72 juta. Kita beranjak ke dalam ya. Baru masuk sudah disambut dengan jajaran dari Morris Mini Cooper. Mini Coopernya si Mini Coopernya si Mr. Bean. Ya. Kalau di sisi sebelah sini dari generasi Citroen 2CV kalau nggak salah. Citroen ya, Citroen 2CV. Oke, di pause dulu ya. Ini ada mobil baru datang. Kalau tidak salah Chevrolet Impala nih kalau nggak salah. Si mobilnya besar dan panjang. Oke, sip, mari kita masuk dulu.
Saya sekarang berada di bawah tenda dari acara Bali Classic Motor Show yang kedua ini ya. Di belakang saya ini ada Chevrolet Bel Air warna hitam yang sepertinya ikon dari acara ini. Kemudian di sini ada mobil dari Dodge Charger, kelahiran tahun 1972, 3000 cc. Mungkin kawan-kawan sudah sering lihat mobil ini ya. Mobil ini yang dipakai di tipenya yang dipakai sama si Vin Diesel di Fast and Furious. Bisa pengisi. Ya. Izin Pak ya. Ya. Keren banget, asli keren banget. Keren banget. Kembali lagi. Oke, ini adalah Citroen. Citroen apa namanya ya? Jane. Mesinnya 602 cc. Citroen ini terkenal dengan suspensinya dia ya. Di setelah edisi yang ini, saya lupa ya Citroen yang mana. Jadi kalau dia posisinya berhenti, ban belakang itu akan turun. Begitu mobil hidup, suspensinya naik kembali. Ini American Austin tahun 1931. Masih keren, sangat keren sekali. Terus ini Fiat F1100. Dari beberapa yang saya baca, Fiat ini banyak diambil dari sisi ininya, apa namanya, basicnya, untuk dibuat hot rod. Lanjut lagi. Ini adalah Mercedes-Benz tipe W142 tahun 1937. Cabriolet tahun segini mereka sudah memproduksi mobil dengan kubikasi 3208 cc. Saya rasa mobilnya benar-benar rare banget ya. Benar-benar langka banget. Ini piala yang sudah direbut sama mobil ini. Kita lihat belakangnya ya. Kita lihat belakangnya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan belakangnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan interiornya ya. Ah, tidak bisa. Mantul. Oke, kita geser ke sebelah. Ini adalah mobil dari Pak Karno. RI1. Ya. Indonesia 1 dari Dodge, yakni Dodge Fluid Drive tahun 1946 limosin. Ini adalah mobil yang digunakan oleh Pak Karno. Terlihat dari pintu belakangnya mirip kayak bukan pintunya Rolls Royce ya, suicide door. Oke, kita muter lagi ke sana ya. Nah, ini sama juga mobil Pak Karno juga. Tapi dari pabrikan berbeda, dari Chrysler limosin. Jenisnya Ghia Torino 3600 cc. Mobilnya panjang banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Tapi hampir 7 meter ya. Ini bagian belakangnya. Oke. Sekarang kita kesini. Wow.
Ini mobil baru pertama kali saya lihat juga, Cadillac seri 62 Coupe 6000 cc. Tampilannya banget-banget, panjang dan besar banget. Ciri khas mobil-mobil lama, bagasinya itu panjang, hampir sama panjang dengan bagian kap mesinnya. Logo kebesaran Cadillac. Buset, belakangnya keren banget. Asli keren banget. Keren. Interiornya apakah kelihatan? Apakah kelihatan ya? Kita beranjak ke Cadillac limousine lagi kayaknya nih. Ya, Cadillac seri 75 limousine. Tahun 52, 6000 cc. Sudah yang terlihat mobilnya sama besarnya seperti yang Cadillac sebelumnya. Ini mobil yang ada di frame sekarang, Cadillac Defile Edge tahun 1965, tipe sedan. Saya pernah lihat mobil ini di video klipnya, sorry kalau salah ya, di video klipnya Marilyn Manson kalau tidak salah. Coba yang suka Marilyn Manson coba dilihat. Mobilnya hitam, legam, panjang dan besar seperti biasa. Khas mobil big blocknya Amerika ya, muscle car-nya Amerika. Dan kita balik lagi di sini dari versi pickup-nya. Ini Holden lagi ya. Holden versi pickup. Ada ini two barrel kayaknya nih untuk pernafasannya. Nah, ini keren lagi nih. Ini Oldsmobile tipe Cutlass 442 tahun 1972. 8000 cc. Wajar sih, lihat aja. Mobilnya besar dan bongsor. Ini tampilan sisi samping. Kita lihat belakangnya ya. Ah, kehalang. Oke. Kita berpindah sebelah sini. Kita dari mana ya? Dari depan aja deh. Sekarang kita menuju ke Chevrolet Fleet Master 1948. Ah, ini dia mobilnya. Ya. Lalu ada lagi ini dari Plymouth, Plymouth Deluxe tahun 1948. Ini sepertinya dari Buick, pabrikan Amerika yang kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Buick 8 tahun 1946, 4000 cc. Beranjak lagi, ini kalau nggak salah ini Cadillac lagi, cuman kurang paham Cadillac seri mana nih. Oh ini dia, nggak salah, sorry bukan Cadillac tapi Buick, Buick 8, sama ya. Oh iya sama. Oke, Ford Falcon XB500 4000 cc, warna merahnya cetar bergetar ya. Ini Cabrio Chevrolet Bel Air sedan. Ini pertama kali saya lihat ada Bel Air Cabrio ya, biasanya cuma coupe saja.
Lalu ada ini sama, ada Bel Air lagi. Seperti yang kuning persis kayak di depan tadi. Beranjak lagi, kita menuju ke Chevrolet Del Rey tahun 1958, 4000cc. Tampilan terlihat mirip seperti Bel Air. Ya, mirip, bukan berarti sama. Ya. Ini mungkin sudah banyak yang tahu Mercedes-Benz, tapi W116. Ini langka banget ini. Ya. Wow. Ini lebih gila lagi. Ini lebih langka lagi nih. Mercedes-Benz Mini 200 limosin, 2800cc. Lihat panjangnya. Sini sampai sana. Panjang banget. Kita geser ke sini. Ini ada berapa namanya ya? MG. Kita lihat dulu ya. Ini tampilannya MG. Sekilas lihat mirip kayak Jaguar, tapi bukan Jaguar ya. MG, MGB, Cabrio 2000cc. Ini masih dari MG juga. Oh, Morgan, sorry. Dari Morgan. Tahun 1951. Lalu, wow. Ini Mercy, Mercy klasik banget nih. 230 SL. Ini langka banget deh. Kita beranjak lagi. Ini seharusnya siapa saja tahu ya, kalau udah lihat logo ini. Kuda berlari. Ya, Mustang. Ford Mustang tahun 1967. 3800cc. Oke, kemudian terus ini ada mobil super klasik. Mobil dari tahun-tahun awal kali ya. 1900-an awal, kita lihat. Ya. Dodge tahun 1920. Ini lebih gila lagi. Ini lebih klasik lagi. Bener kan? Mereknya adalah Hudson. Hudson Piton tahun 1913. Terlihat di sana, saya lupa itu ada tombol apa ya? Kalau kelihatan di pojok. Ya. Hand rem kali ya zaman dulu ya. Ini karena mungkin bannya udah nggak ada ya, terpaksa harus dibuatin bannya. Hudson. Ini kalau nggak salah mobilnya yang hidupnya harus diengkol dulu. Itu pengengkolannya. Cuman pengengkolnya nggak ada. Holden Special. Ya, Holden Pickup Special tahun 1962. Jangan ketipu ya. Ini sekilas lihat mirip juga kayak Bel Air, tapi ini adalah buatan Australia. Siapa lagi kalau bukan Holden. Namanya Holden Special. Tadi yang versi pickup ya, yang ini versi sedannya. Kita lihat Holden Special. Ini oke, ini Fiat nih kalau nggak salah nih. Fiat kotak sabun nih kalau nggak salah orang bilang. Iya, Fiat 4x4, 1958. Lengkap, modifikasi off-road. Lengkap dengan winch-nya di depan. Dan kita tiba di sini. Kalau dia sampai nggak tahu mobil ini, waduh, kebangetan nih. Ini adalah I86 Hachiroku. Kalau sering nonton Inisial D kartun pasti tahu, atau film versi layar lebarnya Inisial D. Toyota AE I86 ini kurang ke 6 ini. I86 Trueno 1986 1600cc. Ya. Ini mobilnya. Ini yang sekarang punya Corolla mungkin bisa flashback. Ini adalah mbahnya Corolla. Ya. Dia 2 pintu. Tapi seatnya di dalam 4. Ada bagasi di belakang. Namanya adalah Corolla tipe KE26 tahun 1971 wagon. Seperti
sepeda ontel juga ada loh. Ini dia. Ini Crown ya? Eh bukan. Toyota MS65. Ini sering saya lihat. Mobil ini waktu filmnya Dono Casino Indro. Yang zaman dulu tapi ya. Kita bergerak ke sisi yang lain. Mercedes-Benz. Oh ini langka banget nih Mercedes-Benz. Mercedes-Benz 280 tahun 1971. Yang unik adalah ini jarang banget. Lihat wipernya, posisinya seperti ini ke bawah. Biasanya wipernya begini, ya. Ini seinnya juga di sini letak seinnya. Tada, hot rod. Bawa apa aksesoris balik? Saya rasa ini mobil modif ya. Cuman sebentar kita lihat apa basicnya. Mobil ini sepertinya menggunakan 4 liter. Oh, Ford. Ford tipe A tahun 1932. Hot rod 2800 cc. Dia menggunakan mesin 4 silinder segaris ya. Tapi sepertinya mesinnya sudah diganti mesinnya. Bukan mesin asli. Ya, karena zaman tahun segitu harusnya alternator itu udah enggak ada. Belum ada kali ya. Ini versi kerennya hot rod nih. Kita lihat bahannya apa. Sama Ford tipe A 1932. Karena berhubung mesinnya tidak dibuka, jadi kurang tahu ya. Ini ada lagi, patrot lagi. Ini Toyota Land Cruiser seri awal FJ40. Ini mobilnya benar-benar sangat-sangat-sangat terawat. Bawahnya pun sangat dirawat. Kita lihat ya. Kelihatan kah? Ini bersih bawah kolongnya. Benar-benar bersih. Ini dia, langka banget ini. Dulu saya sering lihat mobil ini di NTT. Toyota Kayami tahun 65. Keren banget. Oke, kita meluncur ke sisi sepeda motor. Kita lihat dari sana ya. Ini apa ya? Henko. Alah, saya belum pernah lihat, tapi mirip-mirip kayak Lambretta. Mirip kayak Lambretta. Ada gandengannya. Ah, ini saya pernah lihat, tapi saya lupa apa ini ya. Ada yang tahu nih motor apa yang merah ini? Oh, DKW. DKW, motor super klasik. Ini BSA. Ya. Sepantaran sama Norton zaman dahulu. BSA, DKW, sama Jawa. Ini BSA yang benar-benar sangat klasik. Dibiarkan seperti apa adanya. Ini sudah dimodif. BSA juga. Ini sepertinya sama BSA. Oh, ini Ariel, betul lagi. Ariel, bukan nama penyanyi grup band itu ya, tapi memang ada mesin pabrikan motor namanya Ariel. Triumph klasik ya. Tapi sampai sekarang
terus terbawa aura dari Triumph klasik ini ke Triumph modern. Ini sudah parang tahu ya, mesin V, siapa lagi kalau bukan Harley, lengkap dengan shock springernya di depan. Ini Harley dari generasi awal nih seperti, karena joknya masih seperti itu, kelihatan joknya menggantung. Shuffle head tahun 1966 sampai 84 mesin shuffle head. BMW seri R, cuman kalau nggak R24 25 kali ya. Oh ya, shockbreaker-nya dari dulu BM itu memang agak berbeda. Perhatikan susunan shockbreaker-nya dia. Ya, ini shockbreaker ke sini persis kayak shockbreaker belakang, tapi dia punya lengan ke belakang. Ada lengan ayunnya. Mesin tetap satu silinder. Ngengkolnya di kiri. Gitu. Dan dia pakai gardan. Gardannya di sini biasanya. Enggak bisa kelihatan ya. Ini sama juga BMW. Oke, ini Norton. BSA lagi. Dan ini saya baru pernah lihat Sunbeam. Enggak tahu ini apa ini ya. Mesinnya gede banget mesinnya. Lihatin mesinnya, segitu. Ini dari BMW. Tahu dari mana? Lihat mesin melintangnya. Mesin boxernya dia. Mesin khas dari boxer, mungkin tipe GS yang lama ya. Oh, R60. Ya. Karena ini shockbreaker depannya masih normal. Tidak seperti BMW yang klasik. Let's go, kita bergeser ke pojok lagi ya. Di acara ini juga tidak melulu semua tentang petrol head, mesin, bensin, solar, apapun juga. Tapi ada juga di sini tetap mengenang sejarah. Sepeda ontel dari Surakarta Hadiningrat Club. Ya. Balik lagi, ini Chevrolet 3100. Ya. Ini Ford Chevrolet Apache 57. Kelihatan? Oh, saya baru ingat. Ini kalau kawan-kawan suka nonton MacGyver zaman dahulu kala, nah ini pickupnya. Ya, ini dia pickupnya. Ini Ford Apache. Ini Fargo. Ya, sekilas lihat mirip banget ya sama Apache. Keren banget. Ini Land Cruiser. LC, Land Cruiser, Land Rover. Adapun keunggulan dari mobil Land Rover ini adalah bahan pembuatnya, yaitu zaman segini udah pakai aluminium, makanya tidak dilas tapi direvet seperti ini. Ini juga di atasnya, bahkan ke seluruh body. Kalau kawan-kawan lihat seperti penyok-penyok. Impressive backup scene is fantastic. Nah, itu adalah klaim-klaimannya. Ini no idea, apa ini? Ini adalah Dodge Dart M37. Ini mobil perang ya, kayaknya. Ini Jeep, ini jarang banget kelihatan. Dan kacanya pun sebenarnya bukan kaca lagi. Jeep Overland. Ini apa MG? Ini Morris, Morris Moke. Ini bentuknya.
Nah, ini adalah konversi panjangnya sering saya lihat PW Karman. Karman Ghia. Cuman ini sepertinya versi versi pendeknya. Namanya Volkswagen seri 2 Karman Ghia, ya benar. Cuman versi pendek. Biasanya yang ada versi panjangnya. Ini sama juga sejenis. Ya. Dan ini adalah mobil idaman. VW kombi, orang bilang roti tawar. Tampilannya keren banget. Nama aslinya adalah Volkswagen Dakota tahun 64. Kelihatan bagian interior dalam. Oh ya, ini seri yang khusus ini. Ini kacanya bisa dibuka. Itu ada engselnya di sana. Ya, jadi kebuka begini. Di sini. Ini merchandise dari PPMKI. Ini ada BMW di sini ya. Yeah.